Pemirsa, tadi sudah ada AU yang kreatif, sekarang gantian Polwan. Pada peringatan Hari Ibu, puluhan anggota polisi wanita Polres Kota Solo, Jawa Tengah, berbaik kasih sayang bersama ibu-ibu lanjut usia di Panti Asuhan. Selain memberikan bunga dan juga dia spesial, mereka juga menghibur ibu-ibu lansia. Nah, beginilah cara Polwan-Polwan Polresta Solo, Jawa Tengah dalam memeriahkan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember pada hari ini. Dengan membawa tulisan Happy Mother Day, bunga serta hadiah-hadiah, mereka mendatangi Panti Asuhan Lansia di Kelurahan Sumber Banjarsari, Solo. Sesampainya di Panti Lansia, mereka langsung menyalami, menciumi, dan memberikan bingkisan dan tangkai bunga mawar yang juga dipersembahkan untuk para lansia. Tidak hanya itu, para polwan juga memberikan hiburan dan juga kasih sayang dengan mengajak para ibu-ibu lansia bernyanyi bersama. Tidak sedikit puluhan ibu-ibu lansia jompo merasakan kebahagiaan, bahkan ada di antara mereka yang menitikkan air mata. Tidak hanya itu, para polwan juga membagikan makanan box untuk selanjutnya disantap bersama-sama. Tapi untuk memberikan semangat, ya, makanya kami juga berupaya untuk mengajak nyanyi, mengajak bergembira, biar mereka mungkin selama ini kan di panti ya kegiatannya hanya ke itu suntuk dengan adanya profil kami polwan bahwa adalah polwan wanita juga masih bisa punya kesempatan bisa berkarya. Dan kami juga mengintrospeksi untuk diri kami sendiri. Rasanya terharu, sampai menangis, berhati-hati, terenyuh. Sampai terenyuh saya, sampai berlakar air mata. Sampai.